Kira-kira 1,000 penduduk DM Residence Rawang diserang asap tebal selepas beberapa kawasan belukar berdekatan terbakar pada Jumaat. Ia disyaki berpunca dari pembakaran terbuka yang dilakukan oleh individu tidak bertanggungjawab. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sukarela Batu Arang dikejarkan ke lokasi kejadian sekitar jam 4.30 petang. Sebaik tiba, asap tebal memasuki ruangan kawasan perumahan. Api dipercayai melalui tanah belerang di bawah tanah kelapa sawit sehingga merebak dengan pantas. Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang terima panggilan pada pukul 4.38 petang dan kita sampai di lokasi pada pukul 4.52 petang. So, semasa kita sampai saja di lokasi tadi, keadaan asap sangat tebal lah dan dia menjejaskan udara untuk penduduk setempat, iaitu M Resident 2. Kerja pemadaman masih dilakukan namun tiada kecederaan dilaporkan.